Oke, kembali lagi di bedah kemasan. Kali ini saya akan bedah kemasan padi mas cream cake isi 3. Untuk ini varian pandan ya. Varian lain juga sama, modelnya seperti ini isi 3. Harga 1000, katanya lebih banyak lebih ekonomis ya. Masih logo Halal MUI, bolu isi krim rasa pandan. Berbesinya 18 gram, ada pemirnya juga. Lebih banyak lebih ekonomis. Produsen Stanley Trijaya Bandung. Dan lanjut ke bagian belakang ada komposisi ya. Ini tepung terigu gula telur krim pandan 16,657, warna makan alam beta karoten, terus pewarna makan serigala tazin, biru berlian, minyak nabati, glukosa pengembang natrium hidrogen karbonat, pengawet kalium sorbat, pengawet natrium propionat. Banyak versi bahasa Inggris, ini versi bahasa apa ini ya? Prancis mungkin. Ada bahasa Arab, sini bahasa Thailand sepertinya. Terus ada barcode dan QR code. Ya, bentuknya panjang seperti ini. Dan kita lihat untuk segi isinya. Nah, ini isinya ada 3 ya. Ya, kecil-kecil ya. Oke, kuenya. Agak lebih kecil dibandingkan yang padi mas yang 500 seperti ini. Saya akan coba. Ini krimnya. Ya. Bolunya ini lumayan lembut. Krim pandannya juga berasa. Ya, enak, direkomendasikan untuk dicoba dari Padi Mas Cream Cake isi 3 ya. Ini yang versi seribuan dengan isi 3. Sekian bedah kemasan kali ini dari Padi Mas Cream Cake ini isi 3 ya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di bedah kemasan lainnya. Bye.